Terus masjid kok. Nggak tahu, lagian kan jarang ketemu, soalnya akhir-akhir ini juga dia nggak keluar je. Kata informasi saya yang saya terima itu sakit gitu. Berarti nggak nyangka bu kalau ada tindakan itu dari pelaku ini. Wah, nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka kalau istilahnya Mbak Pon sampai ibaratnya senekat itu je.